Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Pele Selaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Billar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Billar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Hari ini Bangdi sudah bersiap-siap untuk melakukan syuting kembali di Cinta Nikita. Namun yang akan kita bicarakan sekarang adalah terkait semalam hal yang mengagetkan setelah syuting Cinta Nikita, guys. Ya, karena ada surprise yang diberikan ketika itu bersama teman-temannya. Dapat sesuatu rupanya. Apakah hal itu dari si Dedek Lesti? Kita bertanya-tanya. Surprise makanan biasanya yang menghantarkan adalah sang kekasih pujaan hati. Ya, apakah setelah syuting Cinta Nikita Mirzani dan Lesti syuting di acara tasbih, mereka ketemuan? Ya, kalau ketemuannya kita juga belum memastikan, guys. Tetapi kalau surprise-nya yang udah nyampe pada Bangdi dan teman-temannya, itu kita sudah tahu. Hal itu menunjukkan bahwa surprise yang diterima itu adalah surprise yang diberikan oleh seseorang yang tidak disebutkan siapa. Ya, ketika mereka melakukan vlog, tiba-tiba ada surprise. Mata dong, 1, 2, 3, surprise! Rupanya surprise itu diberikan oleh Ijal Muhammad untuk sahabat-sahabatnya. Bukan Dedek Lesti, pantesan Bangdi masih sibuk-sibuk golek-golek HP, chat-chat sang kekasih. Namun tentunya keseruan mereka dan keseruan Bangdi saat syuting Cinta Nikita adalah menunjukkan bahwa keseriusannya menjalin hubungan dengan sang kekasih, karena ia ingin memantaskan diri menjadi pasangan yang pantas untuk menikahi Lesti Kejora tentunya, guys. Ya, karena Bangdi memang berjuang demi memantaskan diri menjadi suami yang bertanggung jawab untuk keluarga kecilnya nanti. Bagaimanakah kira-kira menurut kalian dukungan kalian terhadap pasangan ini kira-kira? Dan mengenai surprise itu, ya semoga mereka berdua memang selalu diberikan kekuatan untuk selalu berjodoh selama-lamanya hingga ajal memisahkan. Tentu hal terbaik untuk Lesti maupun keluarganya, dan keluarga Bangdi juga. Kita doakan agar mereka selalu diberikan kesehatan, kekuatan di tengah terkadang ada hater, ada pengagum, dan segala hal. Di tengah pancaroba kehidupan, tentu hal terbaik yang kita inginkan untuk mereka semua. Tentu juga bagi kalian yang masih baru stay tune, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, terima kasih. Yuk, bye-bye.